Hai, brother dan sisterku yang terkasih. Selamat datang di saya, Ika. Brotherku dan sisterku dimanapun kalian berada, semoga brother dan sisterku selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Oke, brotherku. Sayang ikan, kedatangan paket lagi nih, brotherku. Pering. Wih, brotherku, lihat brotherku. Oke, brother. Kita lihat dulu ya paketnya ya. Nah, brotherku, lihat brother. Paket ini saya dapatkan dari Tokopedia, brother. Dengan nama tokonya Nautic TGR katanya, brother. Oh iya, brotherku, paket ini dikirim menggunakan jasa pengiriman antar aja. Pada paket ini berisi barang, brother. Namanya pompa akuarium celup, brother. Water pump kandila 25 watt katanya, brotherku. Wow. KD103 low watt katanya, brother. Keterangan bungkus. Biasalah. Iya, oke, okay. Brotherku dan sisterku yang terkasih, kandila KD103-nya seperti apa? Tonton terus video ini sampai habis. Yo 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 yo. Oke, okay, brotherku, balik lagi nih, brother nih, di Sayang Ikan. Oke, okay deh, brother, gak usah tunggu lama-lama ya. Kita langsung bongkar aja. Wow, ini brother, barangnya brother. Kandila pompa air akuarium KD103, brother. Wow. Ya, yeah, oke, okay, brotherku, kita bisa lihat bersama-sama ya. Untuk modelnya KD103, brotherku. Lalu untuk powernya 25 watt, brother. 1600 liter per jam katanya, brotherku. Wow. Oke okay deh, brother. Sekarang kita langsung buka aja, brother ya. Oke, okay, brotherku. 1, 2. Tering. Wih, kita dapat yang kayak gini dulu, brother nih. Nah, mantap ya. Oke, okay, disimpan dulu. Lalu sekarang kita dapat pompa airnya, brother. Wih, mantap nih. Wow, modelnya seperti ini, brotherku. Wih, kandila KD103, brother. Wow. Ini untuk kabelnya panjang, brother ya. Untuk outputnya cuma dikasih satu, brother, nggak ada lagi. Oh no. Tuh. Ya. Oke, ini bisa dibuka nggak? Hey. Wah, bisa, brother, ya. Tuh, seperti ini, brotherku. Oke deh, brotherku. Sekarang saya akan pasang di akuarium saya, brother. Ya, oke, okay, brotherku. Sebelum saya pasang di dalam akuarium, saya akan pasang dulu selangnya, brother. Oke. Okay. Waduh, longgar nih, brother nih.
Saya nggak tahu kenapa KD103 itu nggak dikasih ukuran output yang lebih besar, brother. Apakah memang hanya satu ini aja, atau kelupaan nih penjual nggak memasukkan output yang satunya lagi? LOL. Oke, brother, nggak usah khawatir ya. Saya itu kalau nggak salah masih punya cadangan satu lagi, brother. Ada di KD102. Coba. Nah, ini ukuran lebih gede, brother ya. Ini yang diharapkan nih. Tuh lihat, brother, perbedaannya ya. Yang saya butuhkan yang ini, brother. Wah, untung masih punya nih, brother, nih cadangan. Oke. Ya, selangnya sudah terpasang, brother. Sekarang saatnya akan saya pasang di akuarium. Ya, oke, okay, brotherku dan sisterku yang terkasih. Gimana nih, brother, nih untuk kandila KD103-nya, brother? Mantap gak nih, brother, nih? Waduh, lihat, brother, itu akuarium kotor banget, brother, ya. Memang udah beberapa hari itu pompanya rusak, brother, yang KD102. Jadi saya coba order yang 103 nih, brother. Penasaran dengan modelnya, dengan kekuatannya juga, brother. Kasian nih Oscar-nya nggak pakai pompa. Ya, sekarang bersyukur, brother, nih ada pompa lagi nih, brother. Kandila KD103. Semoga dengan kandila KD103 akuarium Oscar saya jadi bersih lagi airnya, brother. Tuh, brother bisa lihat ya. Di dasar akuarium kotor banget, brother. Yeah, oke deh, brotherku dan sisterku yang terkasih. Sepertinya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Untuk link pembelian akan saya sertakan di kolom deskripsi, brotherku. Oke, brotherku, terima kasih banyak kalian sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing dan menyertai setiap langkah kehidupan yang akan kita jalani. Bye.